Apabila kita sering mengikuti perkembangan penelitian pada zaman dahulu, pasti kita bisa menemukan hal-hal yang ganjil pada zaman dinosaurus. Hanya ada satu manuskrip di dunia yang sedikit mengupas tentang hal ini. Manuskrip ini sekarang tersimpan di suatu chapel di Swedia. Bangsa Nisnas adalah bangsa yang besar yang musnah jauh sebelum Nabi Adam. Bangsa Nisnas dipercaya hidup jauh di utara bumi dekat dengan kutub utara. Salah satu kota tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nisnas ini adalah Spetsbergen. Di kota inilah banyak terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Para malaikat pun mengajukan sebuah pertanyaan. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji dan menyucikan namamu?" Di sini diisyaratkan bahwa sudah ada orang yang merusak dan menumpahkan darah. Dalam buku Para Penghuni Bumi Sebelum Manusia yang ditulis oleh Mukti Ali, seorang peneliti manuskrip kuno, memberi jawaban mengenai siapa yang dimaksud. Buku itu bukan buku fiksi, juga tak dapat disebut sebagai buku ilmiah yang standar. Di dalamnya menceritakan kisah-kisah makhluk tak kasat mata, namun tanpa dilekati referensi yang memadai. Pada halaman 75, tentang makhluk yang menghuni bumi sebelum manusia, hal itu sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Hijr ayat 27, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas." Diperkuat dengan keterangan Ibnu Abbas, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala sifatnya, gunung-gunung telah ditancapkan. Angin telah dilepaskan, di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung. Maka buah-buahan mengering dan berjatuhan ke bumi, lalu di bumi tumbuh rerumputan yang satu sama lain saling tumpang tindih. Pada saat itu, bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Tuhannya. Atas pengaduan itu, Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis, yang diberi nama jin. Ya, bangsa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Namun, tak hanya bangsa jin saja, buku ini mengisahkan empat jenis makhluk penghuni bumi pramanusia, yaitu, jin, atau Abul Jan dan Banul Jan, Bin, Jan, dan Iblis. Keempat jenis makhluk ini, secara berurutan menggantikan yang sebelumnya. Iblis, adalah jenis terakhir dari bangsa jin. Proses penggantian itu, dikarenakan mereka saling berperang satu sama lain. Puncaknya, Iblis menjadi raja langit dan bumi, memberangus makhluk jenis lain yang gemar berperang dan menumpahkan darah. Kisah yang cukup populer di kalangan para ulama, diriwayatkan dari Ishak, dari Juwaibir dan Utsman. Allah Ta'ala menciptakan jin, dan memerintahkan mereka untuk membangun peradaban bumi. Mereka dahulu rajin beribadah kepada Allah, sampai waktu yang sangat lama. Lalu mereka terus bermaksiat kepada Allah, sampai terjadi pertumpahan darah. Di antara mereka, ada seorang malaikat yang bernama Yusuf, namun para jin kemudian membunuhnya. Lalu Allah murka, mengutus sekelompok tentara dari barisan malaikat yang tinggal di langit dunia. Di antara mereka, ada jin yang ikut berperang yang disebut Iblis. Malaikat itu berjumlah 4.000 orang, lalu mereka turun ke bumi, lalu memusnahkan bangsa jin itu di muka bumi, sampai mengusir mereka dari daratan ke samudera. Kemudian, malaikat yang memerangi jin tadi, termasuk jin Iblis, mendiami bumi. Lalu amal mereka menjadi kembali buruk, dan mereka lebih senang berdiam di bumi. Nah, makhluk-makhluk itulah yang disaksikan oleh para malaikat. Sehingga ketika Allah berkeinginan untuk menurunkan khalifah dari jenis manusia Adam, malaikat menduga bahwa mereka akan saling menumpahkan darah dan melakukan kerusakan. Meski dugaan para malaikat ini mengandung sedikit kebenaran, tetapi Allah memiliki maksud lain. Maka jawaban Allah, "Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sebagaimana Banul Jan." Selanjutnya, selain keempat makhluk tak kasat mata itu, ternyata ada manusia pra-Adam. Isyarat keberadaan makhluk ini, adalah makhluk yang melakukan pertumpahan darah. Sebab, bangsa jin tidak memiliki darah seperti manusia. Yang memiliki darah, disebut sebagai bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk berdaging, umumnya mereka memiliki tubuh setengah manusia, dan setengah binatang. Makhluk ini hidup sezaman dengan bangsa jin, mereka termasuk yang ditumpas oleh Iblis karena telah melakukan kerusakan.
Sisa mereka bersembunyi di gunung-gunung, di pantai, bahkan di dalam laut. Kedua bangsa ini, yaitu bangsa Jin dan bangsa Nisnas, memiliki kecerdasan yang tidak biasa dan memiliki jejak peradaban yang mencengangkan. Hingga para peneliti, tak jarang ada yang ragu untuk meneruskan penelitiannya. Sebab, bukti-bukti berupa ukiran di dinding goa maupun artefak-artefak, terlampau sulit untuk dipikirkan secara logis. Sebagai contoh, Jared Diamond dalam bukunya, Runtuhnya Peradaban-Peradaban Dunia, yang pada akhirnya lebih memilih mendeskripsikan secara menduga-duga, mencoba rasional, namun tetap menyimpan keresahan, dalam mencari gambaran yang pas. Mengapa patung-patung seberat puluhan hingga ratusan ton bisa dibuat di Pulau Paskah, yang secara teknologi dan hitung-hitungan sulit dibayangkan? Dari jejak-jejak peninggalan lukisan dan artefak, para ilmuwan menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk itu hadir di era sebelum Adam. Tetapi mereka sudah mengembangkan semacam teknologi yang canggih, melampaui manusia kini. Piramid adalah salah satu bukti betapa pikiran mereka sudah maju. Juga adanya penemuan kota bawah laut, ataupun kota tenggelam di dalam bumi, membuktikan bahwa makhluk-makhluk itu sedemikian cerdasnya. Bedanya mereka dengan manusia Adam, ukuran otak mereka lebih kecil, namun tenaganya luar biasa besarnya. Seperti Neanderthal, yang juga adalah makhluk mirip manusia, yang punah bersamaan dengan hadirnya Homo sapiens manusia Adam, dalam pandangan sains modern. Ciri umum bangsa Nisnas adalah wujud manusia setengah binatang, atau binatang setengah manusia. Misalnya gambar manusia berkepala burung yang berasal dari Mesir kuno. Juga di Indonesia adanya ukiran-ukiran manusia berkepala garuda, dan manusia-manusia bersayap. Termasuk manusia setengah ikan, yang sering kita sebut dengan putri duyung itu. Bangsa Nisnas pula, yang membangun peradaban Atlantis, yang telah lama didongengkan oleh Plato. Tetapi kemudian, Arisio Santos muncul di tahun 2005 menerbitkan buku, Atlantis, hadir untuk membenarkan bahwa itu bukan dongeng. Hanya saja, letak Atlantis dalam bayangan Plato, meleset dari posisi yang ditemukan oleh Arisio Santos. Menurut Arisio Santos, Atlantis tepatnya berada di Indonesia. Buktinya sudah banyak, yaitu, manusia Garuda, manusia bersayap, sistem persawahan yang terasering, Candi Borobudur, iklim tropis, gunung api yang banyak, dan lain-lain. Hal itu menjadikan Indonesia dianggap sebagai nenek moyang peradaban dunia, dengan Sundaland sebagai pusatnya. Namun kemudian, Atlantis itu tenggelam, makhluk seakan manusia itu pun turut menghilang, menyisakan sedikit sekali yang ditemukan di kemudian hari. Bangsa ini musnah, dan sisa-sisa dari mereka yang bertahan, dianggap dewa oleh orde manusia, karena memiliki kemampuan magis, atau tidak logis. Tak heran, di berbagai penjuru dunia kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah binatang, bahkan di Indonesia sendiri terdapat artefak manusia setengah binatang seperti manusia Garuda. Bangsa Nisnas ini mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tak heran, kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka begitu besar dan megah. Dengan kemampuan akal dan penguasaan teknologi yang luar biasa maju, mereka mampu menciptakan segala persenjataan yang melampaui zamannya. Mereka juga telah menciptakan apa yang kita sebut sebagai nuklir. Teknologi pesawat terbang, teknik pengolahan dan peleburan logam, telah dikembangkan hingga nyaris sempurna. Teknik ini ternyata ditemukan kembali di Damaskus, yang terkenal dengan pedang-pedangnya, dan mempunyai ketajaman luar biasa. Sebelum Azazil diusir dari langit, dia diperintahkan Tuhan untuk membinasakan bangsa ini, dikarenakan mereka telah lupa atas tugas yang telah diberikan olehnya. Pasukan malaikat yang dipimpin Azazil, beserta ribuan burung-burung neraka berekor api, yang sekarang digambarkan sebagai burung Phoenix, menyerbu bumi dengan dilengkapi persenjataan yang lebih mengerikan dibanding bangsa Nisnas. Melihat kedatangan para pasukan langit, mereka sangat panik. Dengan persenjataan yang sudah canggih saat itu, tak mampu menghadapi tentara langit yang jauh lebih canggih. Sebagian ada yang dapat bertahan dan melarikan diri dari serangan tersebut, dan mereka pun menyebar untuk membentuk koloni dan membangun peradaban mereka kembali. Sebagian dari mereka yang berwujud manusia setengah ikan, melarikan diri ke palung-palung laut yang paling dalam, mereka inilah yang sering kita dengar sebagai putri duyung.
Mereka membangun peradaban mereka kembali di bawah laut, dengan kota-kota yang tidak kalah canggihnya dengan kota mereka yang telah hancur sebelumnya. Sedangkan sebagian dari mereka yang bertubuh manusia setengah binatang dan mereka yang mempunyai bentuk seperti manusia tetapi memiliki sayap, saling membantu untuk membangun peradaban baru di planet lain, maupun di dimensi lain. Kota-kota yang sebelumnya dibangun dengan megah, beberapa sempat diamankan dari kehancuran itu. Kota-kota itu disembunyikan ke dimensi lain, seperti misalnya yang saat ini dikenal sebagai peradaban Lemuria. Sebenarnya, sudah pernah ditemukan dan sudah beberapa kali ekspedisi untuk meneliti artefak-artefak peninggalan bangsa ini. Reruntuhan pernah ditemukan oleh beberapa peneliti dari Swedia dan Norwegia. Namun, semakin mereka tahu, semakin mereka bingung, dan akhirnya mereka ragu untuk meneruskan penelitian dan riset mereka. Terlalu banyak hal-hal yang berbenturan dengan keyakinan, karena semua yang mereka teliti dapat mengacaukan semua keyakinan dan teori-teori yang ada. Oleh karena itu mereka berpendapat, lebih baik hal tersebut dibiarkan menjadi rahasia, hingga waktu yang akan menjawabnya.